Oke, DST People, saya mau ngasih tip untuk para DST People kalau pembuatan film yang pemula atau yang sudah bisa mungkin ya bisa dibantu. Ini khusus buat yang belum mengerti bisa diiniin cara mengkontrak filmnya supaya tidak keluar dari warna ya untuk white base-nya. Pertama kita ini dulu buka kuncinya. Nah, baru udah ini dipijat. Nggak tahu apa namanya, saya suka pijit-pijit aja. Nah, ini gini. Terus kita udah ada tanda ini. Misalnya kita semiler. Nah, udah semiler ini kita hilangkan. Kita delete ya. Delete. Nah, oke, berarti background hitamnya ini buat di baju gelap kan? Nah, udah gini. Oke, kita bikin dua layer. Layernya kita copy. Nah, ini untuk pewarnaannya nanti. Nah, ini untuk pembuatan filmnya. Pembuatan film kita kontrak 2 pixel. Nah, kita pijit. Aduh, gak ada yang megangin kamera lagi. Control Shift. Aduh, gak nyampe. Control Shift I. Nah, baru kita pijit select kalau udah Ctrl Shift I di modify contract di contract. Nah, ini contract 2 pixel aja. Contract 2 pixel. Terus pegangin kamera tuh. Dari tadi kayak ngomong. Nah, contract 2 pixel. Oke. Nah, ini agak memperkecil nih. Baru dipijit Ctrl Shift I lagi. Ctrl Shift I. Delete. Oke, kita lihat. Ctrl D. Nah, kita pembuatan ininya filmnya nanti kita di ini nih, pijit ini. Apa namanya nih? Nih. Nih, masih kurang ngerti nih bahasa-bahasa Photoshop. Color overlay. Nah, ini dibuat hitam. Nah, ini udah gini. Baru oke. Nah ini kan keluar nih, teman-teman. Jadi pewarnanya nih kita lihat. Nah, ini kita di ini warnanya. Nah, ini pembuatan filmnya gini. Nah, ininya jadi kalau di misalkan ada ininya, nah kita zoom ya. Nah, tuh kan keluar. Jadi ini white base-nya yang itemnya nantinya kan di filmnya. Nah, ini white base-nya nanti yang digesutnya. Nah, ini pewarnaannya jadi numpang di sini. Jadi otomatis nggak keluar, aman gitu 2 pixel di kontraknya ya. Gitu aja teman-teman. Nanti kalau ada info lagi khusus buat yang kurang mengerti atau yang udah jago sih udah oke. Nah, kalau yang belum paham bisa diikuti cara seperti ini. Nah, baru tinggal digesut aja white base nya pewarnaannya nanti sama dengan sama under base nya oke. Salam sukses DC People, good luck, God bless you.